Ya, halo semuanya, kembali lagi di channel Hazelnut. Kali ini gue pengen bikin tutorial lagu Coldplay yang judulnya Fix You ya. Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, kita mulai tutorialnya. Kita mulai dari bagian intro dulu. Gue akan praktekin dulu, setelah itu baru kita bedah ya. Seperti itu aja ya bagian intronya. Chord yang pertama yaitu D, D mayor biasa. Yang kita petik, pola petikannya untuk lagu ini bass 3 2 3. Jadi semua chord pola petikannya kita samain bass 3 2 3. Nah, karena chord D bassnya ada di senar 4, jadi yang kita petik 4 3 2 3. Oke. Kemudian pindah chord yang kedua, D on F crash. Tinggal kita tambahin bassnya aja ya di sini di senar 6 fret 2 di F crash. Petikannya sama bass 3 2 3. Karena F crash bassnya ada di senar 6, jadi yang kita petik 6 3 2 3. Oke. Kemudian pindah ke B minor 7, tinggal dipindahin lagi nih bassnya. Pokoknya yang kita mainin hanya bassnya aja. Dari senar 6 kita turunin ke bawah ke senar 5 fret 2. Jadi kayak gini B minor 7 nya ini juga sama. Kemudian ke A sus 4, tinggal kita lepas bass senar 5 nya jadi bassnya untuk A, A kan bassnya di senar 5 ya, open string. Nah, jadi petikannya 5 3 2 3. Oke, jadi kayak gitu aja. Jelas ya. Setelah itu kita lanjut masuk ke bagian songnya, ke bagian verse-nya. Pola chord sama petikannya sama kayak bagian intro, tinggal kita tambahin liriknya. Jadi kita langsung praktekin aja ya. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. Setelah itu masuk ke bagian chorus ya. Oke, kita masuk ke bagian chorus. Di bagian chorus chordnya gampang, cuman G mayor sama A mayor, itu aja diulang-ulang. Dan untuk strumming-nya gini, down down up 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 down down up 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 down. Kayak gitu aja. Langsung aja kita praktekin ya. Oke, setelah itu dia balik lagi ke verse, kemudian balik lagi ke chorus. Itu pengulangan aja, jadi kita skip aja karena tinggal diulang aja ya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian bridge-nya. Untuk di bagian bridge ini, chord-nya basic semua, jadi tinggal dilihat di layar aja ya. Dan untuk strumming-nya sama kayak bagian chorus, jadi yang kayak gini. Kayak gitu ya. Sekarang kita langsung praktekin aja bagian bridge-nya. Thank you.
Oke ya. Langsung lanjut ke chorus terakhir. Like will God, you hold me and ignite your bones. I will try fix you. Ya, oke, gue rasa tutorialnya cukup sampai sini aja. Thank you banget yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.